memasuki kebun pinus. Kami lagi menuju spot. Perjalanannya lumayan jauh. Nanjak sampai ngahegak. Ngos-ngosan. Itu yang di belakang juga ngos-ngosan tuh. Capek. Ini perjalanan jalan kaki lumayan jauh. Perjalanan kendaraan juga tadi kurang lebih 1,5 jam. Jalannya juga rusak. Ini baru nyampe di lokasi udah siang. Mudah-mudahan aja nanti buruannya masih ada ya. Ngos-ngosan. Bade kemarana, Kang? Bade yang sadapan. Oh, sadapan. Oh, nyadap pindah di dia nya. Nah, ha, bade nyadap teh. Ini anak bedil geuning. Kami udah nyampe di spot Kalong dan itu terlihat beratus-ratus kalong. Cuman nggak begitu jelas karena ini sinar matahari ya. Kami udah nyampe di spot ribuan kalong ya. Dan ternyata benar bukan sekedar inflow jongklok. Spot kalongnya benar-benar ribuan kalong. Terlihat di belakang saya itu. Banyak sekali kalong. Tuh. Tadi mungkin terganggu sama kera ya. Dan dia pindah. Dan mungkin nanti saya akan mencoba nyanggung di sebelah situ. Mudah-mudahan kalongnya kembali ya. Oke, lanjut.
lagi mau dievakuasi. Tadi ada yang kesot, cuman gak jatuh ya. Nah ini tinggi banget pohonnya. Oh, kapagong hujan di saung. Ya karunya ya ini kabulusan ya. Tuh. Aduh, kunaon wa? Tiris. Aduh, karunya teuing. Mana jauh di lemur batur deh. Selamat jam 12 nepi ka imah.